Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar di pagi yang cerah ini ya? Wah, luar biasa ya. Berharap teman-teman tetap semangat ya. Optimis dalam hidup ya. Jalannya itu jangan jalan tunduk ke bawah. Itu jalan madesu. Jalan masa depan suram. Tapi tatap ke depan. Melangkah dengan pasti ya. Ketika kita punya harapan dan ketika kita punya koin, ini dia sudah complete deh ya. Kalau para penyanyi mimpi kali ya. Kalau kita kan ada dasarnya kan. Dasarnya itu koin. Halo. Kena loh ya. Nah, teman-teman, saya menemukan sebuah berita yang luar biasa ya. Sekedar itu apa namanya? Icebreaker-nya supaya bisa semangat kan, teman-teman bisa semangat dimulai dengan hari yang senyum ya. Senyumnya di sini lubang dua. Ya. Di sini tertutup. Ya. Nah, ini teman-teman dari Pihot News. Cao Buoi Sang Chuc Mung Chong Dong Pi Da Leng Tieng Bang Chat Tao Ho Lu Tru Hiem Hoi Treng Ho So Chan Nan. Lebih mantap Bang Dema bicara ini Vietnam ya, daripada Inggris ya. Nah, terjemahannya seperti apa teman-teman? Seperti pada judul yang teman-teman lihat ya. Selamat pagi, selamat kepada komunitas Spy at Nkokkalis telah angkat bicara dengan membuat repositori langka di profil pribadinya untuk NotPy. Tindakan ini menunjukkan bahwa Nicholas Kokkalis siap memindahkan Not komunitas ke Mainnet dengan gembira menunggu hari baru. Yes. Nah, ini ya teman-teman ya. Kokkalis ya ini. Lihat gak? Ini dia. Nah, ini Kokkalis nih. Nah, ini ya Kamket Ban Very Fit Verified Kokkalis. Ya, itu ya teman-temannya. Nah, ini di mungkin di aplikasi atau di mana ya. Jadi dari postingan ini mengatakan bahwa ini siap memindahkan node komunitas ke Mainnet. Ya, kita tunggu saja teman-teman ya. Kita harapkan itu segera terjadi. Ya. Itu informasi dari X ya yang saya lihat. Kemudian selain itu barter masih tetap berlaku di Tanzania ya. Konferensi jaringan P di Tanzania bertujuan untuk berbagi pengetahuan untuk mencapai tujuan bersama ya. Ini ya masih ramai ya teman-teman ya. Elon Musk dengan logo Pi. Pioneer for facing the entry PQC. Oke ya, itu dari X. Lalu kemudian di channel YouTube saya ingin melihat komentar rekan-rekan di video terakhir saya ya. Pioneers pada menunggu tanggal 28 Juni 2024. Ya. Mbak Mariam, semoga 28 Juni mimpi-mimpi jadi menjadi nyata. Yes.
Bang Robert nyambut OMB mulai sekarang, kita deklarasikan salam 28 Juni. Oke Bang, siap. Bang Nono Suryono, siap sekali Bang. Bang Sarjam Mewang, Mewangin, 28 Juni, dream will come to that. Nggak gak sabar nunggu. Saya kira masih bahasa Inggris ya. Bang Jire, yes, hitungan mundur Bang, menuju OM. Wah, siap, hitungan mundur ya. Kemudian Bang Smart, cerita kancil menyeberang laut. Nggak tahu apakah ini nyinyi atau saya nggak ngerti ya. Bang Hilman, ikan seperti ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Yes, mantap ini pantunnya nih. Belum migrasi Bang Helman, ikan tadi ya, punya pantun keren. Bang Sinda Welita, belum migrasi. Wah, sabar ya. Saya dalam waktu dekat ini akan migrasi. Bulan ini 30 ya, Januari, Februari, Maret. Iya, 30 hari. Tanggal, saya migrasi tanggal 3 atau tanggal 5 ya. Masuk di dompet yang bisa digunakan. Ya, sekitar ratusan koin, teman-teman. Kemudian di video Bang Dema sebelumnya, wow, rata-rata pioner mengharapkan open minded di 28 Juni ya. Ya, kita berharap Nicholas bisa mendengarkan lah ya. Ada tiga opsi ya menurut saya. 28 Juni, 15 Juli, 31 Desember. Nah, itu paling aman ya. Jadi teman-teman bisa menyiapkan energinya sampai 31 Desember. Kalau saya tetap masih kuat. Kalau lewat itu masih kuat. Cuma yang saya khawatirkan itu teman-teman pioner yang sudah jalannya udah sampai saat ini saja masih, waduh, udah setengah mati gitu ya. Jadi saya kasihan sekali. Makanya saya pingin itu Nicholas segera on. Sudah banyak yang ini, teman-teman, sudah banyak yang sempoyongan jalannya ya. Dulu semangat. Semangat. Rade, rade, rade. Sekarang udahlah memble loyo lemas ya. Bagaimana Pi? Ya itu kita tunggu aja lah Nicholas. Kan sekarang mana buktinya? Kalau sudah ngomong mana buktinya, itu kalimat-kalimat oleng itu ya. Ya kan, oh, minta maaf ya rekan-rekan yang baru pertama kali hadir, mungkin bingung apa sih ini orang bikin ya. Ya saya adalah pioner yang memberikan semangat kepada pioner sekitar 3 atau berapa juta member di Indonesia ya. Maka aksi-aksi saya kadang-kadang menghardik penyinyi ya. Gitu loh, supaya teman-teman tidak bingung ya kan. Oke ya teman-teman, itu informasi kali ini. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Salam sukses. Jangan lupa jedar channel YouTube Bang Dema mengarah ke 30 subscriber sebelum open mind ya. Saya undur diri dari hadapan saudara. Ya, selamat petang dan selamat beraktivitas. Weh, berita lagi, berita lagi. Salam, salam.